Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wala quwata illa billah. Para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada yang Allah berkahi, yang Allah muliakan wabil khusus para penyiar dan teruntuk Pak Putra pada hari ini kita diberikan Allah Taala akal akal itu menjadi sebagai alat untuk kita memproses informasi. Nah, ketika kita dapat informasi yang banyak, maka kita akan tercerahkan. Dan informasi itu memang ada terbagi, yang benar dan salah. Kalau yang benar, maka dia terarah kepada yang benar; kalau yang salah, maka terarah dia kepada yang salah. Nah, ketika hidup di dunia ini, kita kan banyak menengok perjalanan yang terjadi, maka kita. Ada tanda tanya, manusia itu makhluk yang besar. Tanda tanyanya: "Ingin tahu, ingin memahami begitu?" Ketika ditengoknya ada orang yang lahir, ada yang meninggal, lalu dia, "Apa ini sebenarnya?" Ya. Maka dia mencari jalan untuk mengetahui apa hakikat yang ada ini. Makanya, ketika kita pernah mendengar cerita Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, mencari Tuhan, sampai ditengoknya ada bintang, bulan, matahari, kan begitu. Maka para pendengar yang Allah berkahi, kita renungkan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim renungkan apa tujuan kita hidup di dunia ini, kita terakhir tumbuh, bekerja, dan pada akhirnya akan kembali pada sang pencipta. Di tengah perjalanan hidup yang pernah liku, beragam, pertanyaan tentang hidup ini seringkali muncul di dalam pikiran kita. Para ulama dan cendikiawan telah banyak membahas tentang tujuan hidup manusia. Dalam Islam, tujuan hidup manusia ini kalau mau dipetakan itu hanya gambarannya dua. Dua poin. Tapi nanti kita akan kembangkan. Intinya di dalam Al-Quran, pertama, tujuan hidup manusia itu hidup adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada firmannya di dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Saya langsung ayat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan penciptaan mereka adalah untuk menyembahku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan beribadah kepada Allah. Menjalankan segala syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Karena itulah tujuan hidup kita. Yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan Allah di muka bumi ini punya tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Saya langsung saja ayatnya. Wa idha kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kalu ataj'alu fiha fiha Wa nahnu nusabbihu bihamdi kawana qad dislak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa idza qala dan ingatlah kala rabbuka tuhanmu berkata lil malaikati kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi itu khalifah kalu ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima para malaikat kira-kira bahasanya komplain. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang di muka bumi itu, dia membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Lalu mereka menawarkan diri. Wanah nunusab bihu biham di di sulat. Kami bertasbih kepadamu ya Allah dengan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah bantah perkataan mereka. Mereka itu kalau ini Allah memalat taklamun. Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui begitu. Jadi menjadi khalifah pengelola supaya kita memakmurkan bumi dan dengan pengetahuan dan amal soleh juga kita baguskan alam ini menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tapi ketika kita pecah dua poin tadi bisa datang lagi pemahaman bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencari kebahagiaan yang sejati. Manusia diciptakan dengan naluri untuk mencari bahagia, namun kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dari hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Kebahagiaan sejati hanya dapat diraih dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Maksudnya kayak mana? Tapi di dunia tak bisa kita cari kebahagiaan sejati, tapi manusia itu mau hidup mencari kebahagiaan sejati rupanya dunia adalah mazraatul akhirah. Ad dunia mazraatul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanamnya negeri akhirat. Jadi kalau mau mencari kebahagiaan di negeri akhirat, cocok tanamkanlah kebaikan di dunia ini. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul baqarah, surah yang kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada dan dari mereka ada yang berdoa ya orang-orang beriman itu rabbana atina ya Allah ya Tuhan kami berikan untuk kami fit dunia hasanah di dunia itu bahagia di dunia itu kebaikan di dunia itu kesenangan jadi manusia itu mencari kebahagiaan juga Wafil akhirat hasanah di akhirat juga Kebahagiaan. Dan selamat dari siksa api neraka. Kebahagiaan, kesenangan, kebaikan hidup di dunia ini. Mudah kita taat. Rezeki dimudahkan. Punya nama baik dan lain sebagainya. Kesehatan termasuk juga. Selanjutnya kita yang poin keempat. Mengembangkan potensi diri. Jadi di dunia ini Allah Ta'ala ibarat. Kalau dia... Diciptakannya makhluk ini kan di dunia ini kan tempat training. Jadi, kalau training manusia, ketika di trading, Allah Ta'ala mau menengok, liya Baluakum, Ayukum, Ahsanu, Amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya?" Setiap manusia memiliki potensi yang unik dan berbeda. Kita dikaruniai akal, bakat, dan kemampuan yang dapat digunakan untuk bekerja dan memberikan manfaat bagi orang lain mengembangkan potensi diri merupakan salah satu tujuan hidup yang penting. Karena dengan mengembangkan potensi diri kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia. Jadi kalau kita cerita, apa tujuan kita hidup di dunia? Bermanfaat. Jadi dikatakan khairun nas amfa'uhum linnas. Kira-kira Allah titipkan bakat kepada kamu, potensi itu untuk apa? Jadi, seperti Pak Putra, Allah titipkan, pandai pula menjadi pembicara yang baik dalam radio. Suaranya kan khas itu, uh, suaranya khas. Jadi, ketika dia ngomong, uh, bukan desahan ya, keluar suaranya saja sudah menggeletarkan para pendengar radio itu. Uh, begitu juga yang lain, jadi ada potensi itu digunakan untuk apa? Kalau suara itu digunakan untuk menipu orang, contoh saya tadi kan baru dapat telepon spam. Jadi kan saya menginstal aplikasi Get Kontak. Tiba-tiba dia nelpon. Lalu tertulis di aplikasi Get Kontak itu, ini penipu. Nah, spam begitu. Rupanya saya cek nomornya. Dia ngaku-ngaku orang bea cukai. Dia ngaku-ngaku orang yang bagian pajak. Kadang ada begitu. Dengan suara yang bagus, lantang, kayak orang di kantor, dia bisa menipu. Nah, potensi ini digunakan untuk apa? Nanti, itu menjadi gua di akhirat. Kalau potensi yang baik digunakan untuk yang baik, maka ada konten baiknya. Kalau ada potensi baik digunakan untuk yang buruk, contoh. Orang ahli dalam jasa membuat kunci. Jadi kunci ini tadi dibuat untuk membantu orang ibaratnya kalau keretanya rusak nih. Nah bisa supaya jalan, membantu. Tapi kalau pandai dia membuat kunci untuk membobol rumah orang atau membantu membobol rumah orang, nah pertanggungjawabannya di sisi Allah besar. Seperti itu. Jadi keahlian ini itu termasuk agar memudahkan kita dalam menjadi khalifah. Ini kan pengembangan jadi yang poin dua tadi saja sebenarnya secara garis besar ibadah kepada Allah dan e, termasuk kita menjadi khalifah di muka bumi itu tujuan hidup ini. Selanjutnya apa tujuan hidup kita? Nomor limanya membangun hubungan yang baik dengan orang yang lain. Jadi kita nanti kelak di akhirat dikumpulkan dengan kelompok kita. Kalau orang yang hobi bermaksiat, maka dikumpulkan di tempat maksiat. Jadi contohnya kalau kita ini suka yang baik nih, nanti dikumpulkan di surga, kumpul dengan ahli-ahli surga. Makanya saya mohon kepada para pendengar, andai kata saya nanti di surga tidak ada, tolong panggil saya. Uh -uh. Jadi bukan berarti Ustadz tuh semua masuk surga ya. Boleh jadi dia kecantol di dalam neraka, karena pandai ngomong. Tapi nggak pandai mengamalkan. Jadi kalau sahabat Radio Suara Batubara FM 89.3 poin masuk surga, kalau saya nggak ada panggil panggil juga lah saya. Mm -mm. Karena ini fadilat kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak kelihatan. Dengan izin Allah. Akibat kita ada nilai silaturahim. Akibat silaturahim tadilah terpanggil kita. Ke surga. Begitu. Jadi nanti kan di akhirat kan saling ingat-mengingat nih. Duduk-duduk di surga. Eh dulu aku sering dengar radio gitu. Ini kira-kira yang dulu penyiarnya ini kok. Mana itu nanan saputra ini. Ah gitu. Ah, rupanya nyangkut. Uh, karena ini, oh bagus orangnya itu gitu, jadi dipanggil gitu. Masya Allah, uh, berkat membangun hubungan yang baik. Maka, semua yang kita lakukan nilainya ibadah. Udah itu lagi, nomor enam melayani, hampir sama dengan yang uh, di atas tadi. Melayani sesama, kita hidup ini sebetulnya pelayan utama. Pelayan ini kan, secara bahasa, artinya abdun, abdun bahasa Arab. Jadi, nilainya ibadah maka apa saja yang kita kerjakan harus bernilai ibadah. Abdullah hamba Allah, pelayan Allah. Jadi jadi suami melayani keluarganya, jadi istri melayani suaminya, pelayan umat. Ini sebenarnya kalau Pak Putra ini sendiri kan melayani dalam informasi, melayani untuk menghibur, iya, melayani dalam kebaikan. Adapun kalau ada dapat buah daripada pelayanan itu bukan balasan tapi bonus. Nah, jadi kalau kita bekerja di dunia ini tiba-tiba dapat gaji sebetulnya kalau kita niatkan bekerja itu adalah untuk perkara ibadah balasannya di akhirat. Tapi kalau di dunia ini itu untuk membantu taat contoh saya kan ada ngisi-ngisi taklim nih ketika saya pulang kata jamaah ini pak amplop ya amplop itu digunakan untuk kebaikan keluarga saya bukan untuk membayar ilmu contoh naik kereta saya kan perlu minyak waktu saya membongkar kitab-kitab contoh ini gambaran untuk saya dan guru-guru yang lain seperti ngajar itu bukan membayar waktu apa namanya itu ilmu mereka tapi itu rasa berterima kasih atas jasa mereka menghadirkan waktu untuk mengajar anak-anak. Begitu juga guru ngaji. Maka kembali kalau niat kita melayani. Maka dulu waktu ada mengisi acara, saya ada menengok moto. Kerjamu adalah ibadahmu. Kalau udah dinilaikan untuk uh, ibadah, maka semuanya nilainya pahala. Selanjutnya yang terakhir, apa tujuan hidup kita? Mempersiapkan diri untuk akhirat, dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Tujuan akhir manusia adalah akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk akhirat dengan beramal soleh dan menjalankan segala perintah Allah. Dari tujuh poin ini, saya kerucutkan: tadilah cuma dua: tujuan hidup manusia adalah hanya beribadah kepada Allah dan tujuan hidup. Manusia ini menjadi khalifah di muka bumi. Adapun penjelasannya itu, sebagaimana yang saya katakan, mencari bahagia, mengembangkan potensi, membangun hubungan baik, melayani sesama, mempersiapkan diri untuk akhirat, itu perkembangan dari dua, dua, dua poin tadi. Dengan memahami tujuan hidup ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh arah kita akan terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan alam sekitar kita. Mari kita senantiasa berusaha untuk menjalankan tujuan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di jalan yang benar dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya begitu saja, Pak Putra. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilahkan. <laughs> ya, Allah, Allah Iya Iya ya, itu Oh iya, Arbi. Oh iya, ya, di ya, 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 iya Pak Arbi Iya semoga Allah memberkahi Ya, ya, ya. Pak Arbi yang baik, manusia itu terkadang cara pandangnya standar bahagia punya materi. Memang salah satu, salah satu jalan untuk begini ya. Harta itu tidak jaminan bahagia. Iya, harta itu tidak jaminan bahagia. Harta itu membuat hidup kita lebih mudah. Mungkin kalau Pak Arbi bisa merenung bahasa saya, Orang-orang yang kaya, apakah pasti bahagia? Apakah pasti bahagia punya mobil, banyak jabatan tinggi, tapi sakit-sakitan, dicap sebagai koruptor? Ya. Tidak tenang, jadi sebetulnya harta itu kalau dianggap sebagai standar bahagia, maka sebenarnya yang paling bahagia itu adalah uh, korun. Yang paling bahagia adalah Firaun yang paling bahagia di Indonesia karena namanya kepala negara otomatis presiden kita. Tapi apakah betul? Belum tentu. Karena masing-masing manusia boleh jadi kita tengok ada orang susah, utangnya nggak ada. Tapi di rumah itu penuh dengan canda tawa. Anak-anaknya ada. Ada orang kaya raya, tapi anaknya nggak ada. Ada orang kaya raya, tapi istrinya nggak ada. Jadi sebenarnya standar bahagia itu kalau harta hanya paling rendah. Paling rendah sekali. Bagi orang yang sakit, bahagia itu sehat. Karena bagi orang yang sakit, harta yang ada pun untuk berobat. Kalau dia sehat, itu termasuk uh, kebahagiaan. Di atas kebahagiaan, harta. Bagi orang yang sehat, yang duitnya nggak ada, bagi dia standarnya... Ya harta. Memang di dalam hadis dikatakan nanti di akhirat standar orang ya harta-harta-harta saja. Jadi kalau ibaratnya dia mau menikahkan anak gitu tanya kerja apa? Hartanya berapa? Punya mobil? Begini begitu. Tidak dipikirkan perkara akhirat. Jadi yang membuat kita bahagia itu Pak Arbi rasa syukur. Syukuri yang ada. Jadi kalau Pak Arbi, apatah lagi mata ini, mata ini bisa jahat ya. Maksudnya begini, kita banyak nih, tapi memandang yang lebih banyak kita merasa susah. Kalau Pak Arbi hari ini diberikan kesehatan, makannya masih enak, tidurnya masih nyenyak. Udah itu lagi utangnya tidak ada, iya. Yeah. Wal iya, yeah, punya kendaraan walaupun tak mewah-mewah. Saya Bu enggak punya mobil, kereta, saya kereta butut. HP saya enggak Android. Ya, cuma anak saya enam, saya punya istri, rumah saya nggak nyewa. Dulu sebelum itu, ya kita itu harus belajar mensyukuri. Tengok yang dibawa Pak Arbi. Kalau standar untuk banyak-banyakan agak susah. Berapa sih banyaknya yang mau dikatakan bahagia? Kalau Pak Arbi dapat 100 juta pasti bahagia? Belum tentu. Ada mungkin kalau udah dapat 100 juta. Ingin pula 200 juta. Apa pasti bahagia? Belum tentu. Apa dapat 1 miliar? Tengok kasus yang tempo hari yang 271 triliun itu. Apa pasti bahagia dia? Buktinya dia mencari terus. Uh, tinggal lagi yang membuat rasa syukur itu timbul. Ada apa? Yang membuat bahagia itu adalah rasa syukur. Uh, rasa cukup terima kasih ya Allah, hari ini engkau beri aku sehat. Ya, saya Pak Ardi, ini dalam beberapa waktu ini kan sakit saya kambuh. Walaupun sebenarnya tak ada apa-apanya ini. Karena kan yang lebih parah lagi ada dan ini udah ditentukan Allah. Masa aku memusibah, apa yang telah ditetapkan Allah daripada kamu musibah, itu sudah dituliskan oleh Allah. Jadi boleh jadi Pak Ardi, kita itu Allah kasih hidup yang pas-pas ini supaya lebih dekat kepada Allah. Mana tahu nanti kalau Pak Arbi kaya, sholatnya susah. Sibuk saja dengan harta. Ingat cerita Sa'alabah. Mm -mm. Jadi, kita minta sama Allah itu, kayanya mudah ta'at. Ada orang kaya, sombongnya na'udzubillah min Makanya kalau kita tengok macam pasangan di Madura, hidupnya biasanya punya sepeda ontel, tapi berangkat ke Tanah Suci. Bisa berangkat ke Mekah. Itu kan banyak kisah-kisahnya itu di dalam televisi. Tapi ada orang yang melimpah banyak hartanya. Tapi belum tentu dia mau berangkat ke Tanah Suci. Banyak kali alasannya. Iya. Jadi maksud saya begini. Beberapa standar bahagia dari harta itu. Ada. Yang mendatangkan rasa bahagianya adalah syukurnya. Makanya kan lagunya itu kan ada. Nanti bolehlah diputar itu Pak Nanan Saputra. Yang itu apa namanya itu. Demasib. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Iya. <laughs> Masya Allah. Jadi itulah yang mendatangkan bahagia itu. Karena ada ya. Orang. Kalau kalau Pak Arbi suka main Facebook itu kan. Ada orang. Dia punya. Apa namanya itu. Dia. Dia. dia, dia jalan kaki gitu. Jalan kaki. Nengok orang bersepeda motor. Berkereta. Enak dia itu ya. Bersepeda motor datang sepeda motor nengok yang bawa mobil enak yang bawa mobil tuh ya katanya sepeda motor yang sepeda motor yang bawa mobil itu nengok mobilnya biasa biasa ya tengok yang lebih mewah enak yang itu ya tadi uh, nengok yang lebih mewah nengok yang pakai kapal terbang enak yang pakai kapal terbang rupa yang pakai kapal terbang itu uh, dia nggak bisa jalan disorong sorong enak yang jalan kaki ya jadi hidup ini di mana standar bahagia itu ini kalau mau bahagia datangnya itu dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la inkafartum inna adza syadid. Belajar ilmu syukur. Rasa syukur itu bulan puasa kita buka puasa itu ketika bismillahirrahmanirrahim minum air, lalu kita baca Allahumma lakasumtu dan lain sebagainya. Kenapa datang enak betullah air putih yang segelas nih. Karena syukur itu. Iya. <laughs> Jadi gitu saja ya Pak Arbi ya. Karena sebetulnya saya khawatir kalau nggak menjawab panjang, ini akan merubah rasa hati Pak Arbi kepada Allah. Ini udah masuk dalam kajian Tauhid. Sebab ketika kita menstandarkan bahagia itu dengan harta, bukan saya menyalahkan, tapi agak picik. Karena itu hanya perkara kecil. Begitu. Karena sebenarnya orang yang Allah kayakan itu dengan harta, apa pasti profesor? Enggak. Di Tanjung Tiram itu ada suami jamaah saya, sekolah SD saya enggak tamat. Tapi dia termasuk orang yang kaya di Batu Bara ini. Toke dia. Iya. Nanti kalau saya sebut, mungkin banyak yang tahu. Tanahnya itu, ya Allah di bagan baru itu, sampai daerah situ saja enggak apa mau lagi kepala desanya menjual. So takut nanti tanahnya nggak ada penghuninya. Ah, sangkingan banyak. Iya, <laughs> iya. Iya, iya, iya Pak Arbi ya. Iya, Pak S. Iya, iya Pak S, iya. Iya. Iya, kalau ngajak ya tinggal ngomong aja, Bu. Es namanya kan bagaimana cara saya mengajaknya? Ya, tinggal aja saja, Bang. sholat gitu, gitu aja. Tapi, eh, uh iya, -uh. kalau susah doa sama Allah agar hatinya terbuka untuk doa, karena kita sudah berusaha, Yang menggerakkan hatinya itu itu pertama kemauan dirinya, yang kedua dengan apa nama itu kekuasaan Allah. Jadi kalau dia tidak mau ya kembali kepada Allah. Maksudnya gini, ada dalam kasus ini nggak nggak perkara sholat saja ya. Suami dia ini tukang mabuk mabuan, ya main perempuan, berjudi dan lain sebagainya. Jadi istrinya dalam salatnya doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suamiku. Rupanya sekian lama dia ada berdoa, suatu saat dia berangkat ke tempat mabuk, tempat judi, tempat main perempuan itu. Tabraan, patah kakinya. Lewat patah kakinya, nggak mabuk lagi, nggak main perempuan lagi, nggak judi lagi. Mungkin itu doanya kabul dengan cara begitu. Jadi akhirnya dia kan terhalang untuk berbuat maksiat itu. Timbullah dalam dirinya rasa sakit. Akhirnya dia dekat kepada Allah. Jadi hidayah itu bukan sekedar berubah. Tapi tidak berubah secara visi orang itu. Boleh jadi. Contoh. Ini maaf nih. ini Bu S ya. Suaminya nggak mau sholat. Lalu dikasih Allah Ta'ala sakit parah. Sehingga dia mengerang. Sulit. Akhirnya ingatannya sama Allah. Akhirnya dia dekat kepada Allah. Akhirnya dia sholat kepada Allah. Mungkin ini hidayah itu, iya, 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 suami, iya, yeah. iya, <laughs> yeah, silakan, hey, Ibu Lisa, iya, yeah, semoga Allah menyayangi. Iya, ya, Ibu Lisa yang baik, ya, tanggung jawab anak itu kan tanggung jawab orang tua. Tinggal lagi begini, kalau anak main gadget itu siapa fasilitator? Nah, kalau orang tua fasilitator tarik gadget itu, wah itu udah, habis ceritanya itu. Kadang-kala -kadang kita masang WiFi, ya, kadang kita fasilitasi. Belajarlah menjadi orang tua yang tegas. Iya, tegas kepada diri, tegas kepada anak, begitu. Uh, yang lalu kan kita sudah bahas tuh masalah Jejet itu. Mungkin kan Bu Lisa nggak mendengar itu. Intinya gitu sajalah. Kembali kepada kita, kita harus menegasi diri kita dan anak kita. Karena dengan memanjakan dia, akhirnya dia menjadi manusia yang tidak siap menghadapi masa depan. Hmm, begitu. Ya, 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 ya. Ya, silakan. Ya, Pak Gunawan di Gamslawad ya. Ah, puasa haji. Ya, Pak Gunawan yang Allah berkahi. Kalau maksud puasa haji itu adalah puasa Arafah, Besok hari raya berarti hari ini puasa. Eh. Uh, berarti 16. Cuma sebelum puasa aropa itu ada namanya puasa Tarwiyah. Uh, eh, berarti kalau 16 puasa aropanya puasa 15-nya Tarwiyah. Niatnya Tarwiyah, iya. Uh, ya Tarwiyah dan aropa itu. Iya. Yeah. Iya, iya, iya. Semoga Allah Taala menyayangi kita semua, Pak Putra dan para penyiar. Selamat dunia, selamat akhirat, sampai kepada tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.